tuh seru banget sih. Asli. You will never see anything like this. Bang, jogetannya dulu dong. Ih, seneng banget gue, ya Allah. Hati-hati handphone. Oh, iya. Baru aja diomongin. Gue soalnya diginiin tadi ya. Oh, scanning. Oh. Bahaya. Bang, sekalian lab, Bang. 10 lab dulu. Kita harus damai. Kita tidak boleh diadu domba lagi. Kita tidak boleh. Gue tertelan di dalam 600.000. Rahat banget, parah, lu tau gak? Gimana? Nih ya di rumah Sarah, tiba-tiba Rama video call gue. Videographer kita. Bangsa. Udah abis itu, lu tau gak Rama bilang, mbak awalnya gue duduk di sofa gue, di sofa rumah gue. Mbak ini masuk ngambil pisau keluar. Ini beneran. Seru banget kan? Bawa pisau gini. Apa serunya anjing, serem banget. Lihat kan, bawa pisau. Nah di depan lagi ada Mbak Siti, jadi sebelum Mbak ini ngambil pisau, dia bilang, aku mau ke dalam ngambil pisau. Kata
Mbak Siti gitu. Mbak ini ngomong ke Mbak Siti, kirain mau ngapain. Nah, tiba-tiba Mbak ini udah begini nih. Hah? Ke Mbak Siti. Itu pohon, pohon. Jadi itu pohon tadinya gak ada lampu, dikasih lampu. Nah, penduduk situ gak mau kalau tempatnya terang. Jadi mau diputusin apa gak tau, mau nusuk Mbak Siti gue gak tahu. Epic kan. Terus abis itu jatuh. Siapa? Mbak ini. Langsung gitu. Mbak gue nih gak pernah senyum yang gitu kan. Demi Allah, ada videonya. Gimana senyumnya? Demi Allah, lu tau gak? Gue sampe, gue udah mau cabut nih. Gue kira udah kelar, udah capek. Diginiin Rama. Anjing epic, gue balik lagi sama Husen. Sama Husen. Lu tau gak? Gue bilang gini, gue bengkek. Jin, demi Allah, lu masuk ke mbak gue, lu salah orang. Ini rumah Habib, anjing. Gue gitu-gitu, demi Allah. Lu kira gue takut sama lu keluar sekarang lu bayuan sama gue. Gue gak takut. Ayo, lu badan ngiriki lah minimal biar bisa gue tampol, jangan badan cewek. Gue gitu-gituin. Ya, tai lu cupu sini. Lu takut gak sama gue? Enggak, dibilang gitu. Gue bakar lu 10 kali, gue juga gak takut sama lu 10 kali. Lu berani sama gue lebih berani 10 kali lipat. Terus dia bilang apa? Iya. Demi Allah ngeledek gila nih jin. Sampai gue bilang, lu jangan bobo jin dong kesini ya. Terus udah, Ken, lu tahu film Conjuring kan yang The Exorcism yang gitu-gitu? Wah, rahat banget Rama dari takut Mbak Siti takut. Ada videonya. Ada, wes gue komplit, tenang, rahat gila. Sampai Audrey minta video call biar dia lihat ke Rama. Ada lagi nih orang minta video call, orang lagi ribet. Tapi dia juga takut abis itu. Kalau bisa pindah video call gimana, Andre? Sep, gitu. Tai lu udah terlalu gila. Udah nih serunya, lu tau apa lagi? Lu tau gak di ngapain, kan? Nah, dikasih tasbih. Ada tasbih Husen, Habib Husen sama pasir. Dipanas, panas. Anjing. Pas ditaburin dia mah bawa begini nih. Dia enggak tahu kita taburin apa. Langsung panas. Pasir enggak ketahuan lo ngerti enggak sih? Pas diginiin tasbih nih. Oh, panas. Tapi keren. Ramo terus keluarnya gimana? Tadi pagi masih ada. Demi Allah, gue nanya sama Mbak Siti. Mbak, gimana Mbak? Masih nunjuk-nunjuk sama senyum-senyum. Yang lebih epic buat tau gak apa? Matiin lampu. Lampu yang di pohon. Ya udah ntar dimatiin. Terus abang gue bilang apa? Jangan mau kalah deh, kita kencingin sekarang tuh pohon. Demi Allah, hujan-hujan gue kencingin sama. Oh, gue gak tau kebanggir. Astagfirullahaladzim, Mbak. Lu tinggal di sini numpang lawan gue. Demi Allah, gue gituin. Bisa tidur, gue tenang-tenang aja. Oke, gas abis itu, malah. Oke, gas. Gue juga matikan lampu, kencingin gue, Pak. Iya. Matikan lampu. Gue udah kencingin gue. Tapi beneran nih, setan tahu tuh lampu gak dimatiin, Sar. Anjir, beneran lagi, Bapak. Lu mau liat gak? Film ini, lu kan? Mau keluar gak? Wah, galak. Kamu siapa? Hah? Mau lawan saya? Allah la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Orang gila semuanya. Gue udah bawa Shisha ke sini, bilang pergi jam 8, tapi tiba-tiba ayo kita ke rumah Baba. Mau lihat eksorsis. Balik. Gue udah sering di eksorsis. Gue jujur gak ngerti banget sama semua orang yang kebakaran jenggot. Kalau misalnya gue lagi menunjukkan pilihan gue siapa, kenapa kalian harus marah-marah di lapak gue? Kan udah jelas dari awal gue udah bilang. Dari even dari 2019 aja gue udah ada buktinya gue Prabowo gitu loh. Jadi kayak kenapa kalian gak fokus aja kayak menunjukkan keunggulan paslon kalian masing-masing instead of mempertanyakan orang-orang yang mendukung pasangan lain yang bukan pilihan kalian gitu loh. Kayak entahlah itu fitnah inilah itulah segala macam. Aduh, kita kalau sejauh ini yang gue lihat ya 02 ya teman-teman gue pendukungnya benar-benar nggak ada sama sekali yang kayak kalau misalnya lagi menunjukkan dukungan ke paslon kita nggak pernah yang kayak nggak kayak 01 tuh nggak kayak 03 tuh kayak kalian punya lapak masing-masing. Okay. It's all over us, bro. Now I think she possessed, not the maid. But Corinne is possessed all the time, bro. Get up! You get up! Save your life, motherfucker! Coming! She's coming,
ngeliatin sayang gue tuh. Do you? You love her? Yeah, you do? Now, as energinya udah habis, kelaparan parah.